Posyantek Desa Sidomulyo. Di sini kami bersama rekan-rekan pengurus Posyantek Desa Sidomulyo telah menghadirkan ataupun berinovasi ataupun menciptakan sesuatu suatu alat tentunya yang dapat membantu masyarakat Desa Sidomulyo khususnya dan umumnya untuk masyarakat luas, di mana kita temukan yaitu asap cair. Asap cair ini bisa meningkatkan produksi karet yang ada di Desa Sidomulyo khususnya, dan tentunya dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Desa Sidomulyo. Dan alhamdulillah hal ini sudah terwujud dan bisa dapat dibuktikan nanti bagi masyarakat-masyarakat lainnya bisa menggunakan asap cair produksi ataupun inovasi dari Posyantek Desa Sidomulyo ini. Nah, inilah adalah proses pirolisator, yaitu pembuatan asap cair. Alat ini namanya pirolisator, dibantu dengan blower. Jadi di sini sistemnya pembakaran di sini dibantu dengan oksigen atau dengan menggunakan blower masuk ke dalam pipa ini. Kemudian pipa ini didinginkan. Selanjutnya dari pendinginan ini asap ini menghasilkan cairan. Ini adalah pembakaran selama 15 menit. Jadinya cairan seperti ini. Tempurung kelapa untuk dijadikan penggumpal karet atau keunggulan karet. Bisa juga biasanya kami menggunakan batang pohon karet yang lebih pekat daripada tempurung kelapa ini sendiri. Juga bisa juga menggunakan cangkang sawit. Nah, digunakan untuk pestisida pun juga baik karena bisa menghilangkan membasmi atau mengusir hama-hama yang ada di tumbuh-tumbuhan hortikultura seperti penggerak, kemudian kutu, kemudian wereng dan lain sebagainya. Sangat membantu untuk pemuda di sini, pemuda Sidomulyo, kemudian membantu petani, membantu pemuda dalam arti meningkatkan ekonomi teman-teman. Bisa menjual ini dengan banyak, kemudian kami banyak membutuhkan tenaga kerja dari pemuda. Untuk petani sendiri mereka juga cukup terbantu karena bahan yang digunakan adalah bahan organik bukan bahan kimia. Saat ini sudah kami pasarkan ke beberapa daerah dalam lingkup desa sekitar Sidomulyo. Asap cair, mantap!